polisi itu jam 1. Aku tunggu jam 1, kate. Setengah 2, gak kate. Ini udah jam 2. Aku ini tahan, anu loh, menunda keberangkatan ke Jakarta undangan Menteri Pendidikan malam ini. Jadi, kalau sudah jam 2 nih, masuk baju kegiatan sini juga mau mana. Aku nunggu sebenarnya, tidak ada penghindaran. Akan ku jelaskan kalau ditanya mereka tentang apa, aku akan jawab. Terkait tanggapan satu tahun kemimpinan, Pak, bagaimana? Iya. Progres, baik semua, insya Allah. Tapi kalau kita bicara RPJMD itu 5 tahun. Ada yang prioritas seperti jalan provinsi tuntas, pengangkatan P3N tuntas, rumah tahfiz berjalan, angkutan batu bara sudah diatur dengan Pergub 74, nyabut Pergub 23, apa lagi? Hal-hal yang mungkin merasa Bapak belum tercapai apa, Pak? Bukan belum tercapai, memang ada prioritas 1 tahun, prioritas 2 tahun, sampai nanti 5 tahun kan. Itu harus kita selesaikan visi dan misi yang tertuang dan disetujui oleh DPRD. Salah satu mungkin prioritasnya di 1 tahun ini apa aja, Pak? 1 tahun kedua, apa 1 tahun pertama? 1 tahun ini dulu? Ya, akan infrastruktur, infrastruktur, konektivitas. Ya. Tidak ada lagi antar kabupaten yang tidak terkoneksi. Seperti Mubah Pali misalnya, Okutku, Tembus. Terus lagi Muratara, Mura. Semua keluhan masyarakat sudah terjawab untuk jalan provinsi. Bahkan ada 600 miliar. Kita bantukan ke kabupaten kota untuk menyelesaikan infrastruktur kabupaten. Untuk berikutnya, Pak, di tahun berikutnya apa yang akan jadi prioritas? Untuk 2020, konsen pertama tetap di infrastruktur, karena inilah yang sudah berbukti segera bisa menurunkan kemiskinan. Angka kemiskinan kita turun, itu parameter yang paling terlihat. Sudah terupdate, Pak, berapa persen angka kemiskinan? Saya belum melihat berapa persennya, tapi ada penurunan. Ini artinya kerja sama sinkronisasi program antara kabupaten kota dan provinsi ini berjalan dengan baik. Buktinya ada penurunan kemiskinan itu bersama-sama dengan masyarakat. Kalau bisa kita tiadakan. Kalau bisa. Yang itu kapan tuh? Masih nak kuat PPKM, masih nak dibahas dulu. Rencana mungkin Bapak kedepannya seperti apa? Kita kan prioritas peningkatan produksi pangan. Nah ini contoh kan. Kita dari ranking 8 menjadi ranking 5, ini pangan nih. Ya tak? Target kita ranking 3. Itu Indonesia cukup aja ranking 1. Itu kan memang itu kerjasama. Nggak ada yang kita khawatirkan, makanya saya ingin sharing dengan adik-adik itu kalau mau bicara tentang progres.